Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sawal Sport TV. Balik lagi bersama Mimin untuk membahas pertandingan seru babak semifinal Piala Dunia Qatar 2022 antara Argentina versus Kroasia. Pertandingan seru tersebut insya Allah akan berlangsung pada hari Rabu 14 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, yang kemungkinan akan disiarkan langsung oleh Indosiar atau live streaming melalui video.com. Argentina sukses melangkah ke babak semifinal dengan perjuangan yang cukup luar biasa, di mana Argentina mengalahkan Belanda melalui drama adu penalti dengan skor akhir 4-3. Sementara Kroasia juga mengalahkan lawannya Brasil yang merupakan tim andalan peringkat 1 FIFA untuk bisa melangkah ke babak semifinal. Kemenangan Kroasia pun tentunya tidaklah mudah karena harus melewati drama adu penalti dengan skor akhir 4-2. Untuk head-to-head terakhir kedua tim terjadi pada Piala Dunia 2018, di mana Kroasia mampu menang dengan skor telak 3-0 atas Argentina. Wow, spektakuler. Sedangkan pencapaian kedua tim pada Piala Dunia sebelumnya, di mana Argentina hanya mampu bertahan hingga babak 16 besar, sementara Kroasia sukses menjadi runner-up pada Piala Dunia Rusia 2018 setelah dikalahkan oleh Prancis. Dan yang uniknya lagi sobat, Kroasia berpeluang kembali bertemu dengan Prancis di final jika Kroasia mampu mengalahkan Argentina dan Prancis mampu mengalahkan Maroko. Wow, tapi meski Kroasia diprediksi lebih unggul dari Argentina dengan pencapaian-pencapaian Kroasia terhitung mulai dari Piala Dunia 2018 lalu, Mimin entah kenapa tetap mendukung Argentina, di mana prediksi Mimin adalah 2-1 untuk kemenangan Argentina. Gimana nih menurut teman-teman? Semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Salam olahraga, salam Sawal Sport TV.